All right, students, welcome back to session 2 in our class this afternoon for Japanese language department of Bung Hatta University. Okay, so this is so exciting to teach Japanese students. All right, so we continue about this conversation. We have the local news, Muhammad Adil Mifti. Okay, so there you are. Now you can see it in your display. We have 1, 2, 3 until 19 vocabulary. Try. Who wants to try to read this? You want to try to read the vocabulary? Maybe Jelita Maharani. Silakan Jelita Maharani. Yes, sir. Mm-hmm. Yang Melwan, yes, sir. No, you read the list of vocabulary. Okay. Okay, maaf, sir. Mm-hmm. It's all right. 1 car crash, 2 clean up, 3 dump site, 4 fall apart, 5 hit on collision, 6 health hazard, 7 human interest story, 8 illegal dumping, 9 kidnap, 10 local issues, next missing, multi-vehicle accident, overcrowded, pile up, polluter, toxic waste, and unsafe conditions. Okay, thank you, Jelita. Now I'd like to read you this list. Ada tadi yang number 9, ada yang number 9 seharusnya ini disebut kidnap, ya, kidnap. Kid ini sebenarnya dari 2 kata, kid dengan nap, jadi digabung kidnap. Nah, kidnap itu biasanya penculikan anak-anak. Ya, terjadi di Amerika, marak terjadi itu. Anak-anak diculik yang disebut dengan pedofilia, ya. Pedofilia ini orang-orang yang memiliki kelainan seksual, menyukai anak-anak dan memiliki hasrat untuk berhubungan intim dengan anak-anak. That's pedofilia. So you need to be really careful. Ada itu cara mendeteksi orang yang pedofilia, but I'm not going to talk about that in here. Perlu juga ya, misalnya orang dewasa dalam memeluk anak-anak, misalnya om-om, dipeluk anak perempuan, tangannya hati-hati, jangan sembarangan. Yang tante-tante juga memegang anak laki-laki, jangan misalnya karena gemes, lalu bagian tubuh tertentu dari anak laki-laki di sembarang pegang, nggak boleh. Itu pemicu terjadinya itu ya, pedofilia. And number 1 ada car crash. Car crash ini tabrak mobil, tabrakan. Clean up, dump site. Dump site ini tempat, ini dump site, tempat pembuangan sampah, di situ sudah menggunung sampah itu dinamakan dengan dump site. Fall apart, jatuh berkeping-keping. Makanya ada istilah my heart falls apart because you say goodbye, nah, seperti itu, fall apart. Head-on collision, health hazard ini gangguan kesehatan, and then human interest story, you know about this already. Illegal dumping, nah ini misalnya kayu-kayu yang kalau illegal logging itu kan kayu-kayu, kalau dumping ini bawa-bawa barang dalam truk, itu dump truck yang tidak ada perizinannya, tidak boleh. Kalau you melakukan itu di Eropa misalnya atau di Amerika, itu bisa dipersekusi itu, karena merusak alam. Nah, kalau di kita tahun 2000-an aja masih ada kasus illegal logging. Masih ada yang berpandai-pandai dengan pihak ini ya, pihak PNS, pegawai yang oknum seperti itu. Katanya oknum, tapi tetap aja kalau ketahuan PNS-nya salah, berarti satu lembaga itu harus kalau saya jadi auditor, saya audit itu. Satu lembaga itu kok bisa ada bertahun-tahun loss gitu ya. Berarti kan tidak ada sistem pengawasan. Kemudian ada local issue, ini yang terjadi tingkat lokal. Missing, hilang nih gambar anak ini, missing. Oke. Where is she? If you have any information, call 1-800-555-2QL, something like that. Ini anaknya missing, hilang ya. Kemarin ada viral video anak perempuan diculik. Itu di daerah Medan kalau nggak salah. Diketahui oleh pihak kepolisian, lalu yang menculik ditangkap. Anak ini minta pulang, minta pulang, minta pulang. Yang menculiknya ikut. Sama-sama om, itu. Orang langsung curiga. Masa anak kecil dipaksa sih seperti itu. And then we have here a multi-vehicle accident, kecelakaan beruntun, overcrowded, pile up, pollutant, polluter, polusi, and then we have toxic waste and unsafe conditions. Toxic waste ini sampah beracun, limbah beracun ya, toxic waste. Pollutant, ini zat yang menyebabkan polusi. So it's very interesting for you to know about this thing. Okay, so because we are part of this nature, so we have to be really responsible about our nature. Kita bagian dari alam, tentu kita harus bertanggung jawab terhadap alam kita ya. Now I'd like to have conversations reading this. Male 1, male 2, female 1, and female 2. So we need four students, 2 male students and 2 female students. Silakan siapa yang mau volunteer. Yang belum, siapa nih? Andre Octaviano, belum. Andre Ulfaiza, jadi Andre male 1, Ulfaiza female 1, and Vidya Elvi, ini di layar saya Vidya Elvi, female 2, silakan siapa yang mau. Male 2 siapa? Alexander Rivera. Oke, okay. Okay, silakan. Melwan tadi ini ya. Oke, okay, sir. Oke. Okay. Rosa and Sang Jun, would you be our recorder for this class brainstorm? Just write all the ideas on the board. Okay, write everything. Yes, all the ideas. You write all the local problems and issues on the left side. Sang Jun and Rosa, you can write all the good news on the right side. Okay, I'm ready. Now, let's brainstorm everybody. What are some local problems and issues? Any ideas? How about car theft? A lot of people have their cars stolen. Graffiti, gangs, overcrowded schools, pollution. Any more? No? Well, what about good news? That's harder to think of. Why is that? There are good things about our community, aren't there? Yes, but it's easier to think of bad things. Well, how about this? The Thunder Mountain Scuba Club is cleaning up Parker Lake to make it safe for swimmers. That's a good one. I am putting it down. How about the new job the city just created, neighborhood officer, to enforce the illegal dumping laws? And the 100 new computers that the employees at Micro Technology donated out to our school district. And the After City Art program, the kids are painting over graffiti and making beautiful murals. I've seen some of them. We are great, you know. Once we get started, it's not so hard to think of good news. Yes, that's a relief. Good. Thank you, everyone. Andre, Faiza, Elvi, and then Ulfaiza and Alexander. Okay, thank you so much. Now let's see. In here we have Melwan Rosian, Sang Jun. Would you? Nah, ini dimulai lagi dengan kata would you. Ini kesantunan dalam bahasa Inggris. Would you be our recorders for this class brainstorm? Just write all the ideas on the board. Nah, berarti ini misternya ini ya. Berarti menulis papan tulis ya. Disuruhnya si ini. Rosain Sang Jun. Sang Jun, kalau nama Sang Jun ini berarti dia orang Korea. Rosa mungkin it's orang Amerika ya. Okay, write everything. Yes, all the ideas. You write all the local problems and issues on the left side, Sang Jun. And Rosa, you can write all the good news on the right side. Jadi papan tulisnya bagi dua gitu ya, kanan kiri. Okay, I'm ready. Now let's brainstorm everybody. What are some local problems and issues? Any ideas? How about car theft? Car theft ini pencurian mobil. A lot of people have their cars stolen. Gravity, gangs. Kalau di kita, di Indonesia dulu sempat ada gengnya. Geng anak motor, kemudian istilahnya yang di Surabaya itu ada beberapa, tapi sekarang itu sudah mulai menurun, yang banyak itu preman. Preman ini. Overcrowded schools, sekolah yang terlalu ramai ini ya. Pollution anymore? No. Well, what about good news? It's hard to think of. Nah, ini maksudnya that's hard to think of ini bukan berarti sulit untuk dipikirkan, enggak. Ini maknanya tersiratnya adalah si F2 ini agak sulit dia mengingat memori dia lagi apa yang dia dengar atau dia tahu tentang good news yang terjadi di lokal. Why is that? There are good things about our community, aren't there? Yes, but it's easy to think of bad things. Nah, ini benar nggak? Berita. Paling gampang nggak kita memikirkan hal yang buruk? Logikanya seperti itu. Makanya saya jarang nonton TV. Saya pun suka nonton yang having fun, yang bagus-bagus aja. Well, how about it? How about this? The Thunder Mountain Scuba Club is cleaning up Parker Lake to make it safe for swimmers. Nah, nice, it's very nice. Jadi dibersihkan danaunya itu. Ada pernah saya lihat danau di mana ya? Itu bersih sekali airnya. Bersih, nggak ada orang yang buang kotoran di situ, tidak ada yang mencuci. Bersih, it's very nice. That's a good one. I'm putting it down. Ini maksudnya saya tulis. How about the new job the city just created, neighborhood officer to enforce the illegal dumping laws? Good. Ini bisa kita tiru seperti ini di lingkungan kita ya. And the 100 new computers that employees as Micro Technology donated to our school district. Good. Jadi ada donasi ke. Jadi kalau di sana sudah hal yang biasa ya. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar, kemudian alumni memberikan donasi ke sekolahnya atau ke kampusnya, itu hal yang biasa. Donation. Jadi junior-juniornya bisa menikmati teknologi-teknologi yang baru ya. Itu hal-hal yang biasa dan bahkan bisa mempromosikan kampusnya itu, alma maternya, ke publik. Nanti ada yang sekolah di situ atau kuliah di sana. Itu hal yang biasa di luar negeri. Dan biasanya alumni tersebut diberikan semacam gift card, karena kalau kebetulan sekarang ini seperti misalnya suasana mau menjelang Natal misalnya di Amerika, saya lihat itu ada alumni memberikan mahasiswa baru misalnya, nanti dikasihnya gift card. Jadi gift card itu bukan berupa uang, tapi di dalamnya ada sejumlah nominal uang, bisa untuk membeli coffee selama sebulan misalnya, atau bread, roti. It's a gift. It's, for me that's nice. It's satu hal yang kemanusiaan ya. Tidak secara saya tidak bertentangan dengan nilai-nilai apapun itu. And then and the after-school city art program, the kids are painting over graffiti and making beautiful murals. Nah, murals ini kalau di gambar-gambar itu ada gambar coretan-coretan. It's very nice. Sangat, kalau di negara liberal itu mereka sangat support sekali ya. Nggak ada istilah bikin tulisan terus dilaporkan, ditangkap, enggak. Di sana biasa, kebebasan berekspresi itu hal yang biasa di sana. Sangat disupport. Asalkan yang ditulis dan diekspresikan itu memang karya seni, bukan memojokkan kelompok-kelompok tertentu misalnya, atau penganut agama tertentu, itu enggak ya, itu enggak boleh di situ. Tapi ada Beberapa masih ada dan itu masih diberantas oleh setempat. I've seen some of them. They're great. You know, once we get started, it's not so hard to think of good news. Yes, that's a relief. Ini maksudnya that's a relief nih. Oh ya, itu melegakan sekali. That's a relief. Lega misalnya. So it's very nice. It's about local news. Sisi ada beberapa kosakata yang bisa kita lihat di sini. So the point that we can get from here is that kita mulai belajar untuk memperhatikan hal-hal yang berbau lokal ya. Jangan sampai kita anak milenial ini kan hal-hal yang di ujung negeri orang di pulau mana gitu tahu, tapi yang di lingkungan sekitarnya aja terjadi nggak tahu gitu. So it's seperti misalnya yang dapat informasi ditemukan misalnya mayat di perairan Mentawai. Nah, itu kan juga berita buruk. Nah, kalau berita bagusnya apa misalnya yang juara Olimpiade dari Provinsi Sumatera Barat misalnya tidak diekspos. Tapi kalau yang berita-berita buruk, ada orang meninggal, selebritisnya begini begitu, yang aneh-aneh itu cepat viral. I don't know why. I don't know why. Nah, world news. Nah, it's about world news. Nah, ini berita dunia. We have 1 until 26 vocabularies, kosakata. Nah, kalau tadi local news, now we come to see the world news. Dunia ya, tingkat dunia. Berarti kita sudah harus keluar dari comfort zone. Kalau kita sudah berada di tingkat dunia itu, kita harus belajar untuk melihat keluar dari diri kita, dari status quo kita untuk melihat how people view and treat themselves. So you see there are 6 pictures in here. Ada 6 gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini biasanya news presenter atau news anchor. Kalau di radio disebut dengan news anchor. Kalau di berita news presenter. And then we have 1, 2. Ini what picture is this? The tank soldiers. Do you think it is in the middle of the war? Yes, sir. Mm-hmm. Middle of a war. I don't like to be in here, to be in that place, you know, there are tank soldiers. I don't like that. I don't really like that. Unless my country wants me to join that, to protect Indonesia. I will join this for my country, for Indonesians. This one, what is this? What picture is this? Gambar apa kira-kira? I think it's a navy, right? Navy. Ini gambar kapal. Oh, pilot. Pilot. Oh yeah, pilot. Yeah, okay. You're correct. Pilot. Not. It is not a navy because you see there's clouds in the window and the awan. Ini pilot. Good. Perfect. And this one, what picture is this? With a cross, ada salib di sini cross. Red Cross, I think this is Red Cross PMI ya. International Red Cross PMI berarti it's I think they call it mana ada di sini kosakatanya. I think it's humanitarian help. This one. Humanitarian help ini maksudnya bantuan kemanusiaan. Kalau you nanti bekerja misalnya di humanitarian help ini, kita akan bekerja dengan berbagai kelompok dari berbagai latar belakang. Nah, saya pernah ikut dulu program bantuan kemanusiaan waktu terjadi gempa itu. I can open my mic. Oh, okay. Try to. Okay. Try. Okay, all right. That's fine. So it's this is the humanitarian help. Kalau kerja kita di sini waktu zaman gempa itu membantu kemanusiaan ya, yang lapar, yang ngungsi segala macam. It's a calling, it's panggilan. It's a calling for you. Especially yang masih mahasiswa, masih bujang, masih belum ada ikatan atau tanggung jawab. You can join this. And this one is, I think it's Chemist, right? Chemist. Yeah, it's scientific discovery. It's a research scientist. Ini research scientist. Ya, penelitian ilmuwan. And this one, what is this? Ship, the kapal. I think it's, oh, it's one. It's a number 12. Oil spill. Oil spill ini minyaknya bocor. Wow, it's you see, bukan karena ini ya, bukan karena Tuhan ya alam rusak ya, enggak. Enggak pernah Tuhan merusak alam. Ini juga karena kita juga ini manusia. Because of humans. Alam ini rusak karena manusia. Bukan karena Tuhan ya. Tuhan yang ciptakan. Nah, so we have here 1 until 26. Let's try to read this. Coba try to practice that. Muhammad Ilham Zulfi belum lagi. Try to read this. Yang mana so? Yang internasional? Yes, world news number 1 until 26. Okay, sir. 1-8. Armed battle, breakthrough, famine, fighting, hijack, hostage, humanitarian, international incident, military, oil spill, Red Cross, refugee, research scientist, scientific discovery, starvation, starve, supplies, tank, terrorism, terrorists, third world, underdeveloped, war, wipe out. Okay, all right. Thank you, Zulfi, Muhammad Ilham Zulfi. So we have this list of words related to world news. We have the first one is aid. Aid ini seperti ini, bantuan sifatnya aid, help. Ya, yeah, aid, armed, ini armed. Makanya kalau yang bekerja sebagai tentara atau polisi itu memproteksi sipil. Ya, jadi jangan menembaki rakyat sipil. Kalau kalian nonton film, ada film Korea itu tentang taxi driver yang masalah perberontakan, bukan perberontakan ya, kasus di Gwangju, Korea waktu itu, Korea Selatan, sama dari Seoul ke Gwangju, ternyata di sana polisi-polisi militernya itu menembaki rakyat-rakyat sipil yang berdemonstrasi. Itu tindakan yang salah. Polisi dan tentara itu melindungi rakyat sipil. Apapun keadaannya tidak boleh menembaki rakyat sipil. Tidak boleh menggunakan kekerasan ya. Karena itu sudah ada tupoksinya dari dunia itu, PBB juga. Makanya di dalam game-game yang anak-anak mainkan itu, game-game arcade, perang-perang itu kan tugasnya melindungi rakyat sipil itu. No civilians are shot. Kalau at one civilian is shot, you will be close to game over. Nah, itu kan konsepnya itu di Jepang pun begitu. Rakyat sipil itu dibela dan dibantu, bukan ditembaki ya. Ini kebalik. Tapi kalau misalnya pemberontakan terjadi, maka tentara dan polisi itu wajib menangkapi yang otak atau dalangnya. Jangan pengikutnya. Pengikutnya masih bisa kita selamatkan. Dalang itu, mastermind itu, makanya harus di trap, dijebak atau segala macam ya. Ada cara-caranya. Tidak mengorbankan rakyat sipil. Makanya kalau teroris itu prinsipnya mengorbankan rakyat sipil, dijadikan tameng gitu loh. Jadi orang-orang tak bersalah itu dijadikannya tameng untuk kemudian mereka bisa berlindung dari seperti ini, berlindung dari kejaran polisi atau tentara. Ya, makanya kalau Indonesia yang paling harus menjaga Indonesia itu sebenarnya adalah tentara, TNI. Kalau kepolisian itu di dalam. It's a pengetahuan umum buat mahasiswa ya. It's alright. It's important for you to know about this as well. And then we have armed, battle. Battle ini kalau di tengah ini pertempuran itu, battle. Dan itu juga ada etikanya dalam battle. Ya. Dalam perang itu ada etikanya. Nggak bisa sererak seruduk itu nggak bisa. Ada aturan etikanya. Kemudian breakthrough, famine, fighting. Fighting, battle beda ya. Kalau fighting ini menggunakan jarak dekat dia itu fighting. Kalau barrel itu beda, itu bisa dari jarak jauh. And then hijacked, ini apa, kapal misalnya hijack, dirombak misalnya, rombaknya itu. Hostage, tawanan. Humanitarian, kemanusiaan. Internal incident, military, oil spill, military sudah tahu ya, militer. Red Cross, PMI, refugee. Refugee ini orang-orang yang melarikan diri dari suatu negara ke negara lain, lalu berusaha mendapatkan suaka politik. Misalnya yang Afghanistan, ada beberapa Afghanistan yang melarikan diri ke USA, itu menjadi refugee. Kemudian ada yang dari Myanmar, itu yang suku Rohingya, masuk ke negara Indonesia, beberapa itu menjadi refugee. Kemudian, dan itu atas sepengetahuan dari PBB. Karena PBB itu United Nations mengcover up peaceful hubungan diplomatik antar bangsa-bangsa, meskipun kantornya adalah di Washington DC, Amerika Serikat, dan juga ada di Tokyo, Jepang. Kemudian we have here research scientist, ini ilmuwan, scientific discovery. Nah ini seperti nuklir, bom, segala macam itu. If you work one day, ini Jepang ya, kerja di perusahaan-perusahaan kimia seperti itu, you have to make sure that the products that they make are used for good purposes, untuk tujuan-tujuan yang baik. Karena kan seperti itu kan juga orang-orang hebat yang membuatnya, ya pistol, senjata-senjata seperti ini, tapi digunakan untuk tujuan yang buruk. Mereka lah yang kemudian menjadi teroris, ya. Orang-orang yang punya ilmu pengetahuan, teknologi, tapi menggunakannya untuk tujuan yang buruk. Okay. And scientific discovery, starvation, ini kelaparan. And then starve, ini starve ini di beberapa negara, negara di Afrika, ada seperti Kenya, Nigeria, ada beberapa yang masih starve, kelaparan. Indonesia, ada beberapa masih anak-anak kecil, tapi nggak terlalu ketara beritanya saya lihat. Supply, tank, terrorism, terrorist, third world. Terrorist ini teror ya, meneror ya. Makanya kalau misalnya you dapat SMS dari seseorang yang menjelek-jelekan, kemudian mengancam, itu dia sudah tergolong teroris itu. Makanya kosakata konteksnya kata teroris, terrorism ini in English is different from the way we hear di dalam bahasa Indonesia. Beda konotasinya ya. Kalau misalnya you diancam terus misalnya, jalan ke koridor dapat telepon. Awas lo ya gini-gini. Pokoknya merasa terintimidasi, menakutkan, itu berarti sudah diteror itu. Ya, meneror dia ya. Yang menyebabkan horor. Third world ini dunia ketiga, underdeveloped. Kita bukan underdeveloped, kita developing. Indonesia developing. Kalau underdeveloped itu suasananya nggak ada wifi, nggak ada HP, nggak ada sinyal. Kemudian kalau mandi juga ke sungai, dan untuk makan juga harus susah mencarinya di situ. Nah itu underdeveloped. War, wipeout, ini bersihkan. Okay, all right. Now we would like to practice this conversation between male one, male two, female. Okay, two female and two male. Kita invite yang di sini Alexander Rivera, Evelina, and then Zakia Muammar. And Muhammad Ilham Zulfi. Dari awal belum nih Ilham Zulfi. Oke, silakan. Okay. Now we have to list current world problems. That should be easy. It's true. There are so many. Where do we start? Anywhere, I guess. How about famine and overpopulation and war? And terrorists and refugees and starvation? And natural disasters. So many people have died this year from floods and earthquake. And that evil volcanic eruption that destroyed half of an island. And those two airplanes crashed, they killed so many people. And that big oil spill that destroyed hundreds of miles of coastline, wiping out all kinds of fish and wildlife. And don't forget disease, all the people dying of AIDS, and the cholera epidemic, and what's the name of that new virus? Oh, this is really depressing. I don't like doing this. It makes me think that the world is in really bad shape. Well, it is, Jill. Face it, our world is in big trouble. Oh, Wally, you're such a pessimist. I don't think so, Chris. I think he is a realist. Right. We've got two choices. We can either hide our head in the sand like ostrich, or we can face the problems and do something about them. Okay, good. Alexander, Ilham Zulfi, Evelina, sorry, and satu lagi tadi Zakia Muammar ya. Okay, thank you. Now I'd like to try to express that. Now we have to list current world problem. That should be easy. It's true. There are so many. Where do we start? Kita mulai dari mana nih? Anywhere, I guess. Dari mana aja. How about famine and overpopulation and war? Famine ini semacam kasus ini ya. Berkaitan dengan woman, famine, something like that. Overpopulation, terlalu padat penduduk, and war. Ini biasanya orang yang memikirkan tentang overpopulation ini berasal dari kota besar yang jarang keluar daerah, biasanya mengatakan overpopulation. And terrorists and refugees and starvation and natural disasters. So many people have died this year from floods and earthquakes. And that awful volcanic eruption that destroyed half of an island. And those two airplane crashes that killed so many people. And that big oil spill that destroyed hundreds of miles of coastline, wiping out all kinds of fish and wildlife. And don't forget disease. All the people dying of AIDS and the cholera epidemic. And what's the name of that new virus? Oh, this is really depressing. I don't like doing this. It makes me think that the world is in really bad shape. Bad shape ini maksudnya dalam kondisi paling buruk ya. Well, it is Jill. Face it, our world's in big trouble. Face it, ini hadapi. Dunia kita dalam masalah besar katanya. Oh, Wally, you're such a pessimist. Kamu tuh pesimis banget, kata si F2. I don't think so, Chris. I think it's realist. Realist ini maksudnya memandang segala sesuatu itu nyata apa adanya. It's a realist. Harus dilihat gitu. Kalau nggak lihat, nggak percayain. Right, we've got two choices. We can either hide our heads in the sand like ostriches. Seperti burung onta. Dia kalau burung onta itu kalau takut dia lari, dia kali pasir lalu dia sembunyikan kepala di sana. Itu burung onta. Seolah nggak tahu, itu pura-pura nggak tahu. Or we can face the problems and do something about it. Atau kita hadapi masalahnya dan lakukan sesuatu tentang masalah tersebut. So it's a very interesting how they talk about this one. Karena memang ini di tingkat dunia ya. It's a world news. Jadi kalau kalian sudah berada di level ini, kalian nanti belajar melihat tidak lagi dari tempat kita berpijak, tapi berpikirnya melingkar. Misalnya ketika saya, my background is Minangkabau misalnya, ketemu sama orang Batak. Nah, apakah budaya Minang dipaksakan ke orang Batak? Mungkin enggak. Tapi kita bisa menemukan the same common ground. Ketika ketemu sama orang India misalnya, kita sebagai orang Indonesia, India, ada ketemu sama orang Korea, orang Jepang, orang Filipina, orang Arab, orang Meksiko, orang Inggris, orang Australia, segala macam lah. So, how do you bring yourself into that level? Nah, itu pertanyaannya nanti ya. Dan itu semakin menarik when you become the representative of your own country. Menjadi perwakilan negara Indonesia. Makanya Presiden, MPR, DPR, Kabinet, segala macamnya itu, pejabat-pejabat itu, mereka mewakili Indonesia. Salah ngomong, salah Indonesia. So, salah bertindak, salah Indonesia. And we are too. Apalagi kalian nanti ya, mahasiswa, kalau misalnya who knows, menjadi pejabat nanti publik yang mengatasnamakan rakyat sipil dan juga memiliki akses terhadap ini, tentara, sama polisi, harus orang-orang yang bertanggung jawab. Harus orang-orang yang bisa bertindak sesuai dengan hal yang mereka anggap benar sesuai dengan nilai-nilai orang Indonesia, bangsa Indonesia ya, dan juga berterima di tingkat dunia. Berterima dulu Indonesia, baru tingkat dunia. Oke, that's right. Nah ini, so I agree with this. We can face the problems and do something about them. Kita jangan seperti ini. Kita seperti burung onta, ambil pasir, gali, terus sembunyikan kepala. Pura-pura nggak tahu. I don't know about that. I don't know. Nggak bisa seperti itu ya. So it happens. The last one, politics and government in the news. Okay, so it's going to be tough about this one. Terakhir, politics and government. We have limited time. Udah 5:30. 5:30 ya? Oh ya, 5:30. So I will cut this one short. Okay, silakan F1, F2. We only have 2 minutes. Is it okay for you to practice this one, or we just continue with this word? Kita baca percakapannya atau kita kosakata aja, because it's 2 minutes and 33 seconds. Okay, try to read this one. Siapa bagusnya? Karin, try to read this one, this vocabulary. Karin didn't. Anyone, siapa yang mau baca ini? List of vocabulary. Okay. Okay, I think the time is not going to be enough, so I'm going to read these words for all of you. And the first one is assassinate, assassination, ballot, ballot box in kotak suara, ballot bodyguard, campaign. Bukan champagne, champagne itu beda ya, itu minuman. Candidate, debate, democracy, democratic, dictator, dictatorship, elect, election, legislature, march, march, long march, pernah dengar itu march, pawai demo orang rame-rame gitu, march, military coup ini yang apa untuk militer itu, official, overthrow, picket, political party, politician, protest, protester, rally, representative, riot, speaker, supporter, and vote. Nah, riot ini heboh dia di kalangan rakyat. It's a riot, ada perpecahan itu segala macamnya. Because of this, misalnya itu political and government. Karena ini berkaitan dengan power. Makanya orang-orang yang ingin masuk ke akses power ini, pertama harus orang-orang yang memang tahu apa itu tanggung jawab, kebenaran, dan kejujuran. Kalau enggak, they will just make chaos. That's the point of this book. Okay, it's very interesting to really know that. Okay, it's going to stop by Zoom, and I'll see you again next week. If you have a question, please continue in our WhatsApp group. All right, so